Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Syarifuddin. Saya dari Kementerian Ketenagakerjaan, spesifiknya adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Kompetitas. Kami sudah melakukan beberapa kerjasama dengan Axio melalui ILO. Pak Axio sudah memberikan kontribusinya ya, dalam membantu pemerintah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan industri yang ada di Axio, yang dalam hal ini industri IT. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan berharap dari pihak Axio nantinya juga bisa berkolaborasi lebih banyak lagi, tidak hanya program-program sudah kita lakukan, tapi akan berlanjut dalam rangka juga meningkatkan kompetensi dari instruktur kami di BLK-BLK, juga bisa melakukan atau menjembatani lulusan-lulusan BLK supaya bisa juga terserap di industri yang ada di bidang IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir, saya selaku koordinator pengembangan sistem manajemen mutu lembaga pelatihan kerja di Direktorat Kelembagaan Pelatihan Vokasi di Kementerian Tenaga Kerja. Sangat besar harapan kami untuk dikembangkan di Balai Latihan Kerja adalah sistem perekrutan yang dilakukan oleh Axio, di mana sistem perekrutan ini benar-benar mendapatkan peserta pelatihan yang benar-benar tidak hanya ikut-ikutan dalam melaksanakan pelatihan, tetapi dia benar-benar untuk mencari pekerjaan dan disesuaikan inputan peserta pelatihan itu sangat-sangat bermanfaat. Kedepannya kami akan melakukan kerjasama dengan Axio dalam hal baik perekrutan serta kompetensi-kompetensi baru yang mungkin akan berkembang di kemudian hari. Terima kasih, sekian teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Buatan Indonesia!